CRP 2.0 ataupun Community Resilience Program 2.0 adalah kesinambungan program yang telah dilaksanakan oleh kumpulan yang pertama. Di program yang lalu, BITOK berjaya untuk mengumpul seramai 11 orang dan 30 orang beneficiary untuk program melestarikan kawasan pantai di komuniti mereka. Kali ini, BITOK sekali lagi hadir dengan program CRP 2.0 untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk menabur bakti kepada komuniti mereka. Bagi kumpulan kedua CRP ini, seramai 27 orang pelajar telah menyertai dan menjadi duta BITOK bagi sesi tahun 2021. Seterusnya, menjadikan jumlah duta BITOK adalah 38 orang. 27 orang duta BITOK ini telah menempuh 7 sesi di mana mereka telah dilatih dalam setiap sesi untuk memantapkan jati diri mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Matlamat program ini adalah masih sama, iaitu ingin melahirkan seramai mungkin generasi muda yang berwibawa dan mampu untuk tampil ke hadapan dalam menyelesaikan permasalahan atau bencana yang melanda komuniti mereka. 27 orang duta ini telah dibahagikan kepada 6 kumpulan, iaitu Secret Nature, Wonder Team, Sahabat Alam, Bersamamu, Naturals dan Bravo. Para duta BITOK telah diminta untuk menyuarakan pandangan mereka tentang masalah yang ingin diselesaikan dalam komuniti mereka. Banyak idea yang memberasangkan yang telah diutarakan oleh mereka walaupun rata-rata umur peserta adalah 18 tahun. Antara idea yang disumbangkan adalah projek membasmi kemiskinan, kempen kesedaran COVID-19 dan juga isu kegemukan atau obesiti. Seterusnya, mereka semua memasuki sesi undian. Tapi sebelum ke proses tersebut, setiap kumpulan mesti memilih satu sahaja daripada idea-idea mereka untuk diundi oleh kesemua peserta. Antara kriteria yang ditetapkan adalah idea tersebut mestilah realistik dan mampu dilaksanakan oleh mereka. 3 idea yang telah dipilih adalah projek pembinaan infrastruktur bagi membasmi wabak COVID-19. Yang kedua, projek pendidikan awal bagi pencegahan wabak COVID-19. Yang ketiga, projek membasmi kemiskinan melalui bengkel kemahiran pertanian sistem fertigasi. Setelah memilih projek yang ingin dilaksanakan, mereka meneliti dan mengenal pasti keperluan yang diperlukan agar projek yang dirancang akan berjalan dengan lancar. Sebelum hari projek sebenar, mereka melakukan simulasi projek demi memastikan segala yang dirancang akan berjalan dengan sempurna. Bagi projek yang pertama, iaitu pembinaan infrastruktur bagi membasmi wabak COVID-19, dilaksanakan oleh kumpulan Secret Nature dan Sahabat Alam. Projek ini adalah projek pemasangan sinki di tadika kemas Sri Canggong yang bertujuan untuk menyediakan tempat untuk guru serta pelajar tabika tersebut bukan sahaja untuk sesi tahun ini, malahan tahun-tahun hadapan untuk membasuh tangan sebelum melangkah masuk ke sekolah demi memastikan kebersihan terjaga. Seterusnya, projek yang kedua adalah projek pendidikan awal bagi pencegahan wabak COVID-19 yang dilaksanakan oleh kumpulan Naturals dan Bravo. Program ini adalah program pendedahan awal akan bahaya COVID-19 kepada para pelajar tabika Sri Canggong dan juga pelajar tabika Pantai Baru yang berjumlah 30 orang. Para duta telah mengajar langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan juga cara membasuh tangan yang betul kepada para pelajar tabika. Projek yang ketiga adalah projek membasmi kemiskinan melalui bengkel kemahiran pertanian sistem fertigasi. Duta BITOK telah menggunakan sepenuhnya pengetahuan dan kemahiran yang mereka ada tentang pertanian moden untuk memastikan ia dapat dilakukan oleh semua lapisan usia demi membasmi kemiskinan di komuniti mereka. Bengkel ini mengajar peserta akan asas pertanian dan cara yang betul untuk melaksanakan pertanian sistem fertigasi. Setelah 38 orang duta BITOK berjaya melaksanakan projek-projek yang dirancang, program team building dan majlis apresiasi duta BITOK telah diadakan. Program ini melibatkan alumni duta BITOK sesi yang pertama dan kedua pada tahun 2021.
Aktiviti team building diadakan bagi membina kesatuan dan hubungan yang erat di antara ahli Duta BTOP bagi sama-sama membangunkan komuniti mereka. Duta-duta BTOP telah digabungkan menjadi dua kumpulan, iaitu kumpulan The Infinity dan Salamander, dan ditugaskan memilih pemimpin kumpulan, membina logo dan mempersembahkan sorakan kumpulan masing-masing. Selepas itu, dua kumpulan tersebut digabungkan menjadi satu kumpulan yang diberi nama The Fighter, yang diibaratkan sebagai satu komuniti yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Duta BTOP sekali lagi perlu memilih pemimpin mereka melalui undian, membina logo dan mempersembahkan sorakan kumpulan. Pemilihan ini dilakukan dengan teliti kerana ia akan kekal selagi mereka bergelar Duta BTOP. Pada aktiviti seterusnya, iaitu impian satu komuniti, Duta-duta BTOP perlu membina landscape melalui baru yang diidamkan dan ingin dibangunkan oleh mereka sepanjang bergelar Anak Jati Bacok. Pada sesi terakhir bersama ahli-ahli Duta BTOP, Majlis Apresiasi Duta BTOP 2021 diadakan bagi memberi suntikan semangat dan motivasi kepada Duta BTOP untuk terus berbakti kepada komuniti mereka. Program ini juga memberi peluang kepada Duta BTOP dalam mengendalikan majlis formal yang secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Pelbagai anugerah yang telah diberikan bagi kategori kumpulan dan individu kepada ahli-ahli yang menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang program Duta BTOP ini. Tahniah diucapkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amiah Nasiha binti Muhammad Zahar. Jadi pandangan saya terhadap program ini ialah program ini amat bagus diteruskan kerana dapat membimbing dan melatih remaja untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi harapan saya agar program ini dapat diteruskan supaya lebih ramai remaja dan belia akan maju dan terus berusaha untuk memajukan komuniti. Nama saya Muhammad Khairul Azwan bin Muhammad Rizal Azman. Pandangan saya terhadap program ini ialah program ini telah menjadikan saya lebih menjadi seorang yang lebih yakin untuk menempuh dengan pelbagai orang. Harapan saya agar projek ini diteruskan untuk jangka masa yang panjang agar dapat memberi peluang kepada anak-anak mudi yang lain untuk menjadi lebih hebat lagi. Nama saya Muhammad Zahilmi bin Muhammad Zahrawi. Projek ini sangat membantu saya untuk meningkatkan lagi daya tahan komuniti dalam kampung saya, terutamanya Kampung Kuau. Manfaat yang saya dapat perolehi daripada program ini, saya dapat mendidik jiwa saya untuk mendidik jiwa saya ke arah yang lebih sistematik dalam kehidupan. Terutamanya dalam bekerjasama, dalam menjayakan sesuatu tugasan ataupun pekerjaan. Harapan saya program ini dapat dilakukan pada next time, terutamanya kepada generasi muda, demi mengelakkan generasi muda ini terjebak dalam kacah yang tidak bermoral seperti maksiat dan kegiatan meminum ketung ataupun menagih dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada BTOP kerana telah menganjurkan program yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berfaedah kepada belia remaja. Dan saya amat bertuah kerana diberi peluang untuk turut serta dalam program ini. Jadi pandangan saya terhadap program ini adalah program ini dapat membantu belia remaja zaman kini untuk berfikir lebih maju ke hadapan dan seterusnya boleh mendisiplinkan diri, juga turut bekerjasama antara satu sama lain. Sesungguhnya sifat sebegini amatlah penting pada era abad ke-21. Jadi harapan saya untuk program ini adalah supaya program ini dapat diteruskan lagi dan program ini dapat memberi banyak manfaat dan faedah kepada belia remaja yang lain.
Semoga Community Resilience Program ini dapat membentuk generasi muda yang berdaya tahan dan berupaya untuk bangkit serta berusaha mencari solusi bagi setiap permasalahan atau bencana yang melanda komuniti mereka. Bersama kita bina satu komuniti yang berdaya tahan.